kan 10 menit sebelum jalan kita stasioner dulu supaya alat ini pastikan ulirnya naik kepada khusus atau alat berbeda. Sampai selesai pengepetan terutama as-as untuk penggeraknya alat. Untuk breaker satunya lagi pengecekan nitrogen dan ya pukulannya kurang mantap. Itu operatornya. Apa ini helper, meskipun helper ini sudah Pak Haji ini lur, Haji aja mau jadi helper bigu lur. Itu Mas Yanto helper satunya, bekerja keras dia meskipun kecil kurus, tidak pernah capek, tidak pernah usah nyuruh, kerjaannya beres semua. Dua-duanya termasuk Abah Haji ini orang tua tapi pekerja keras lur. Masa kamu yang muda-muda kalah sama orang tua? Semangat, semangat. Oke, kita mulai pemanasan karena kita perkirakan uli sudah naik ya, khususnya selang-selangnya dan pompanya. Insya Allah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita jalan lur, kita harus melakukan pemanasan pada alat ini, cek geraknya, cek breakernya normal atau ada kekurangan. Kalau sudah ada dianggap normal, berarti kita siap bekerja. Selain menggerak-gerakkan tuas, breaker, permainan semua, kita harus cek roda, swing. Swing kita coba semua, kondisinya normal apa enggak. Ini swing ini memang standarisasi operator. Kita gunakan alat ini untuk bekerja, kita lakukan pemanasan. Takutnya kalau ada yang drop salah satu, setelah kita coba untuk menggerak-gerakkan swing, kita berdua kita tes untuk menguji travel penggerak atau traction. Nah, saat bergantian sekarang kita coba kondisi normal, traction normal kondisi. Nah, sekarang yang satunya sebelah kiri. Siap jalan lur, karena kondisi alat normal semua, tidak ada masalah. Nah, termasuk baget ini, baget ini sudah pemanasan kurang lebih 5 menit, dirasa tidak ada masalah. Siap kerja lur, jalan. Siap loading untuk ngisi-ngisi track. Nah, jalan lur. Ini tracks yang breaker satunya lagi cek isi nitrogen kurang. Jadi gini lur, untuk breaker kalau terjadi pukulan terasa ampang atau ringan, berarti kita yang kalau pakai membran isinya kurang. Untuk isi yang atas itu harus ditambah. Minimal isinya nitrogennya itu kisaran
12,5 kg. Kalau untuk yang membran, kalau yang membran ini, kalau sejenis ACCE atau apa ini, kita isi sebesar 55 kg membran. Tapi lain dengan merek lain seperti Busan, Busan itu kalau yang nggak pakai membran untuk pengisian oksigen yang atas dok itu cukup 13 itu sudah enak pikirannya. Tapi kalau yang pakai membran itu hitungannya biasanya yang kalau membrannya 55 biasanya untuk kepala atas pengisian oksigen yang atas itu sekitar 12,5 sampai 13 kg. Itu sudah enak ukurannya, atap meskipun batu keras enak loh. Oke, sekian untuk pengecekan alat dan pemanasan alat sebelum kita melakukan pekerjaan. Oke, sekian dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.